mau jadi terkemuka, mau jadi besar, harus jadi hamba, jadi pelayan. Nah, banyak kan orang pengen posisinya, tapi gak mau bayar harganya. Yesus ngajarin kita bahwa bicara soal kepemimpinan, Yesus tuh ngasih teladan, barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka, hendaklah ia jadi hambamu. Sebenarnya rahasia untuk jadi besar, terkemuka adalah di servisnya. Yesus ngajarin kita, Anda pengen punya perusahaan yang besar, yang Anda harus perhatikan adalah servisnya. Waktu kita berbisnis, kita kebanyakan itu mikirnya cuan. Ya. Kalau saya begini foto, orang langsung bilang cuan gitu ya. Enggak, ini mas sarangeo. Ya. Kita seringkali fokusnya cuan. Padahal gini, kalau bisnis kita itu menguntungkan buat orang lain, bermanfaat buat hidup orang, menolong orang, menjawab kebutuhan orang, mereka akan balik lagi ke kita. At the end, kita diberkati. Kita bisa tahu hotel bintang 3 sama hotel bintang 5 dari apanya? Servisnya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa sekali. Kunci menjadi besar adalah pelayanannya. Bagaimana Anda memberikan pelayanan terbaik? Kalau Anda songong, ini gereja lantainya baru ya, tolong tuh kalau becek-becek di luar keset-keset dulu ya. Gak bakal ada yang mau datang. Kalau soal jangan bawa makanan minuman, semua auditorium saya rasa sama ya. Soalnya kita jam ibadahnya mepet-mepet, gak ada waktu buat bersihin, kasihan OB. Tapi kita harus lihat bagaimana Yesus ngajarin kita. Seringkali orang pengen jadi bos gitu ya. Udah yang dipikirin, posisi dulu, power dulu, kaya dulu. Enggak gitu. Yesus ngajarin, mau jadi terkemuka, mau jadi besar, harus jadi hamba, jadi pelayan. Nah, banyak kan orang pengen posisinya, tapi enggak mau bayar harganya. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.